permainan pada minit keempat. Satu placing yang cukup menarik dilakukan oleh Dixon Wakame. Bagaimana Azman melihat placing ini cukup menarik? Dan inilah yang saya katakan, pengalaman mencari ruang. Ini yang dilakukan oleh Wakame. Dan ini gol yang dilakukan oleh Indra. Gol ketiga. Gol ketiga, gerakan yang paling menarik bagi saya. Inilah dia. Gandingan one cukup two, menarik. Gandingan 1-2. Ini dikatakan 1-2 kan. 1-2. Lepas tu Muhammad Faiz berjaya menjaringkan gol. Apakah barisan pertahanan Danang menjangkakan gerakan ini akan berlaku yang akhirnya? Arbil. Faiz Subri melakukan cross. Kelantan memang bergaya. Gol keempat hadir rombongan. Sebelum itu Pia cuba melorongkan bola, tetapi adangan tampanan daripada penjaga gol lawan, dan Pia dengan tenang sekali melambungkan bola. Kita lihat cantik lob yang hampir sempurna di situ. Tanpa dapat dicabar, tanpa sesiapa sebenarnya pintu gol. Empat dan terus. Walaupun terduduk di situ, tersak, tersujud di situ.